Kami, segenap karyawan dan karyawati BP Bata mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan terdahulu atas segala bimbingan dan pengabdian dalam membangun Batam selama 3 dasawarsa, menciptakan infrastruktur bagi pembangunan yang berkelanjutan, menyiapkan Batam sebagai tujuan kawasan investasi di Asia Tenggara, menyulap Pulau Kosong yang dahulu hanya menjadi basis logistik Pertamina, kini mampu menjadi kota industri dengan daya tariknya tersendiri. Bagaimana kepemimpinan Mustofa Wijaya bersama dengan John Arizal didampingi 5 deputi, A. Ganilasya, Iwayan Subawa, Istono, Nur Syafriadi, serta Fitrah Kamarudin? Berikut adalah kesan dan pesan kami. Saya bersama dengan Pak Mustafa dan beberapa rekan yang pimpinan saat ini, kita mulai dari awal tahun 80-an, kita ditugaskan di Batam dalam rangka membangun Pulau Batam ini dalam berbagai hal sesuai dengan bidang kita adalah tenaga teknik, dan kita membangun di beberapa proyek, baik itu jalan, jembatan, pelabuhan, waduk, dan kita bersama sudah membawa Batam sampai pada saat ini sehingga seperti yang bisa kita lihat. Pak Mustafa ini adalah seorang yang profesional, dia pemimpin yang mengabdi dan baik, dan sahabat yang karib. Saya percaya bahwa teman-teman, rekan-rekan saya, Pak Mus, yang secara ofisial akan mengakhiri masa tugas kepimpinan yang saat ini. Terima kasih telah sama-sama bersama dengan kami semua membawa atau membangun Batam ini, berkarya di BP Batam, dan saya percaya akan terus berkontribusi bagi kebaikan Batam. Kepada pimpinan BP Batam yang baru, selamat datang di Batam, selamat bergabung dengan kami semua di BP Batam, dan marilah kita berupaya untuk menghasilkan karya yang terbaik bagi BP, bagi Batam, dan bagi bangsa kita. Mungkin ya, saya nggak ngajakkan apa namanya, nggak mengatakan kita mesti berpisah, karena saya pikir ini bapak-bapak kita yang generasi awal di Otorita Batam tadi sudah menyelesaikan apa namanya baktinya kepada negeri ini, dan saya pikir dia juga bakal, beliau-beliau bakal tetap berkontribusi terhadap apa namanya, ya bakal dia tetap melakukan kebajikan di tempat yang lain. Kemudian kepada pimpinan yang baru, saya pikir ya kita sangat welcome terhadap siapapun, kan kita nggak apa namanya, nggak ada apa namanya, nggak ada kita mesti orang ini, mesti yang pasti kita tetap bisa bekerja sama bagaimana Batam lebih baik lagi, dan suasana yang selama ini apa namanya kita persaudaraan atau egaliter, kita suasana itu tetap kita bisa pertahankan. Jadi kita nggak terlalu apa namanya repot dengan namanya tata krama yang hingga substansinya kita hilang. Kita mau bangun Batam tadi kita jadi hilang. Itu yang utama bagi bahwa karyawan dan karyawati BP Batam sangat welcome terhadap siapapun di sini. Kalau Pak Mustafa tuh kalau marah tuh dia nggak maki-maki, tapi dia banyak diam. Kalau beliau udah diam aja nggak ngomong. Begitu ditanya nanti beliau diam sambil SMS-an atau ini, beliau itu namanya udah marah itu. Kalau Pak Fitra juga lain lagi marahnya, sering nanya, kamu tahu kan kalau saya tuh ketua Pertina, Persatuan Tinju Nasional. Nah itu beliau kalau marah seperti itu ya kira. Pak Nur Safriadi juga, walaupun baru sebentar bersama beliau, tapi banyak kenangan-kenangan bersama beliau-beliau. Kemudian Pak Ganilasya, bos saya, ini yang jadi bintang film di filmnya di Batam. Saya secara pribadi, saya mengucapkan terima kasih kepada
Pak Mustafa, Pak John Arizal, Pak Gani Lasya, Pak Wayan Subawa, Pak Istono, Pak Nur Safiadi, dan Pak Fitra Kamarudin. Para pimpinan yang baru, karir-karir beliau juga karir orang-orang yang hebat, yang bisa kita banggakan adalah sebagai pimpinan BP Batam ya. Ya, kalau saya sendiri menilai jajaran pimpinan sekarang ini memang terutama Pak Mus ya, selaku pimpinan utamanya itu, selaku tertinggi, itu sejak kenal beliau, mungkin sekitar zamannya saya datang kan 15 tahun yang lalu, zamannya Pak Ismet tuh sudah kenal beliau. Jadi sejak awal kenal itu, beliau itu saya lihat sangat tidak terlalu formal gitu ya. Jadi mungkin yang dirasakan teman-teman lain juga sama, beliau itu sangat, kalau saya istilahkan sih, merakyat gitu ya. Kalau ketemu juga menyapa gitu, tidak menjaga jarak dengan anak buah gitu. Penggantian pimpinan saat ini, ada dua poin yang beliau sampaikan arahannya itu. Satu, itu bukan semata-mata karena kelemahan atau ketidakcakapan, tidak kompetensi dari para pemimpin sekarang. Tapi sebenarnya lebih diarahkan kepada satu, penyegaran organisasi, dan yang kedua, supaya kinerjanya lebih baik lagi. Saya sebagai Kepala Kantor Wakilan tidak lepas dari selalu melayani pimpinan BP, dan terutama Pak Mustafa itu sangat cool, Pak Istono sangat friendly, Pak Wayan sangat hati-hati, Pak Nur sama friendly juga, kemudian Pak John lebih ke serius, dan Pak Gani selalu mengkuliahi karena beliau kami anggap adalah lebih banyak ini apa namanya, dari sisi imannya lebih banyak mengkhotbahi kita semuanya. Dan yang pasti kami atas nama Kepala Kantor Wakilan beserta staf mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak-bapak yang telah membimbing kami selama ini, dan kami mohon bapak-bapak terus tetap berkarya walaupun tidak di dalam BP Batam. Dan kepada bapak-bapak yang baru, selamat datang di BP Batam, dan kami Kantor Wakilan sangat mendukung tugas-tugas bapak ke depan di BP Batam. Ya. Tentu saja dalam perjalanan waktu yang panjang itu banyak hal-hal yang bisa bukan kita kenang saja ya, kita rasakan malah sampai sekarang apa yang dibuat oleh Pak Mustafa dan kepemimpinannya lah ya. Saya pikir kita harus jujur, kita harus akui apa yang dibuat atau dibangun oleh Pak Mustafa itu dalam rangka dia membuat infrastruktur dan khususnya juga memajukan industri di Pulau Batam, itu nyata sekarang kita lihat. Semua masyarakat saya kira bisa merasakan dan melihat itu. Terus perannya Pak Mus dan jajarannya, dia itu berperan aktif mempromosikan kawasan-kawasan industri di Pulau Batam ini ke seluruh dunia maupun ke dalam negeri. Dan banyak investasi yang masuk, kalau tidak dibantu beliau, nggak mungkin kami sendiri. Dan apa yang paling nyata kita lihat, dengan promosi itu investasi masuk dan terbukalah lapangan kerja yang sangat besar. Dan yang terakhir, kepada seluruh jajaran pimpinan yang baru, saja menyelesaikan pengabdiannya pada tugas-tugas negara yang dalam hal ini di BP Batam. Bersama ini, HKI mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bapak-bapak masih tetap bisa berbakti kepada negara. Terima kasih. Tak lupa kami ucapkan selamat datang para pemimpin baru kami yang mengemban amanah membawa Batam menuju kawasan investasi unggul di Asia Tenggara. Selamat datang pimpinan kami di bawah kepemimpinan Hatanto Reksodiputro. Terima kasih
pimpinan kami terdahulu, teruskan pengabdian kepada negeri. Kami akan meneruskan perjuangan. Sumbangsih, saran, petunjuk dari Bapak terus kami harapkan. BP Batam, Jaya.